Di tengah sentilan Presiden Jokowi terhadap ramainya penggunaan produk-produk impor di dalam negeri, PT Dahana kembali melaksanakan ekspor bahan peledak jenis cartridge emulsion ke Australia. Kegiatan ekspor tersebut merupakan upaya peningkatan peran Dahana sebagai bagian dari rantai pasok global. Pelepasan bahan peledak Dahana ke Australia dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT Dahana Wildan Widarman di Fasilitas Kontainer Kargo Ekspor Kawasan Energetik Material Center atau EMC Dahana. Keberangkatan ekspor dilaksanakan pada Rabu 7 September 2022. Dalam sambutannya, Wildan menyampaikan cartridge emulsion produksi Dahana telah mendapatkan kepercayaan yang luas di industri bahan peledak Australia. Seiring dengan semakin besarnya kebutuhan bahan peledak luar negeri, Dahana berharap dapat meningkatkan devisa negara dan membantu proses pemulihan ekonomi nasional. Ekspor bahan peledak ini membuktikan bisnis Dahana terus berkembang di tengah terpaan pandemi dan ketegangan situasi dunia saat ini. Wildan berharap kedepannya tak hanya produk jenis cartridge emulsion yang diekspor, namun bahan-bahan peledak unggulan Dahana lainnya dapat bersaing di pasar global. Kami dari jajaran direksi mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh insan Dahana sehingga produk Dahana kembali dipercaya oleh salah satu konsumen. Peledak related service serta bahan peledak untuk pertahanan defense related. Tim Liputan Bandung TV.